Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setiabakti, menghadiri kegiatan konsultasi publik penyusunan rencana detail tata ruang sekecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setiabakti, menghadiri kegiatan konsultasi publik penyusunan rencana detail tata ruang sekecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, yang dihadiri Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, Kadis PUPR Muaro Jambi Yul Tasmi. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono sangat berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Penahan Nasional atas bantuan teknis penyusunan rencana detail tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis Kecamatan Taman Rajo. Karena kegiatan ini merupakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, konsultasi publik penyusunan RDRT Kecamatan Taman Rajo untuk menjaring apresiasi pemangkit kepentingan masyarakat pada tahap awal terkait isu pengembangan berkelanjutan yang akan diterapkan kawasan wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Taman Rajo. Masukan cara itu akan pertanyaan dalam dokumen ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.